merupakan treatment yang dilakukan untuk menghancurkan lemak di area tertentu yang tidak diinginkan dan dapat mempercepat metabolisme tubuh dan pastinya sangat aman untuk dilakukan. Slimming booster dapat dilakukan mulai dari usia remaja dan tidak disarankan bagi ibu hamil maupun menyusui. Bisa untuk melakukan juga perawatan di rumah, misalnya dengan berolahraga kecil setiap hari, kemudian bisa menjaga pola makan dan juga pola tidur dengan baik. Sebelum melakukan slimming booster, sebaiknya 1 minggu bisa dihentikan pemakaian obat steroid dan antikoagulan untuk mencegah lebam ataupun memar. Dan apabila terjadi lebam ataupun memar ataupun nyeri ataupun bengkak, bisa dilakukan kompres dengan es batu di rumah. Jika memang belum berkurang, bisa datang berkonsultasi kembali di tempat kami.